Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, cucu-cucu nenek tersayang. Siang ini sudah pada makan siang apa belum? Ini nenek sama kakek mau makan siang. Ini hasil masakannya nenek, yaitu dendeng ragi, daging sapi, legit dan creamy. Ayo kayak hitungan nih kayak. Buat hitungan ini makan bersama ya, ya doa makan. Buahnya pisang hijau sama ini enek terasian, enek jenang, enek wajik. Tapi ini mau sing meneh tonggone sing mantu. Nek iso ini kita gitu, panen jajan gratis. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Amin. Macet. Gua belum makan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo makem. Dagingnya empuk, bumbunya meresep ya kayaknya. Ambilin kayak. Yang dikoknya tutup nenek ya, dikoknya kakek. Nenek yang ngalem. Ini cabai loh ya. Pakai kelapanya, bumbu kelapanya. Oh, ini namanya daging kelapa. Jadi ini kurang pedes, lomboknya ini karena ngelepus gitu loh. Udah gak pakai sambal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, empuk. Dicuali pisang bisa kena. Suapan pertama, monggo. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini makanya anu ya, musim kemarau. Enggak ada air. Nah, ini airnya. Enggak ada kuah maksudnya. Kan jenis kendaraan kok kuah atau. Hmm. Ini cara mengletus cabe ya. Ini ngomong-ngomong sambil maem nenek mau curhat. Enggak, nenek mau ngasih pengumuman. Dan penasaran nanti. Enak gak? Jadi insya Allah bulan depan, insya Allah ya, enak mau ngadain giveaway alat masak ya, alat masak. Ini minta apa? Minta pendapatnya dengan semua ya, untuk menentukan pemenangnya itu gimana? Kalau nenek itu apa ya? Kalau suruh milih juga nggak sampai hati, maunya semua dibagi, tapi cuma barangnya cuma satu. Makanya untuk menentukan biar adil itu gimana, monggo nenek sama kakek minta pendapatnya dengan semua, tolong komen di bawah ya. Menentukan pemenangnya untuk mendapatkan giveaway alat masaknya nenek itu gimana caranya yang baik dan benar ya. Yang adil. Mbak, ini dagingnya daging sapi betina apa jantan? Tak dokternya jadi rupanya jadi ayam. Apa guna kuka ya? Patulnya jadi rupanya. Iya kan? Iya, empuk. Cepat guna kuka. Manualnya yang gede kan, wah kok pakai nama wajib nenek tuh wiji. Berapa kan? Terus ini juga.
Anggota engko dhisik ya, mangane engko bariki gantian. Pantem. Jam. Aku rasane mlebu jam. Kono metu. Engko bariki gantian. Aktrasiane jam. Lho. Gedang wae piye wae jam. Wah. Tunggu di luar ya. Tunggu di luar. Parkir di luar. Jam. Bisa dicoba ya resepnya nenek ini, dendeng ragi masakan Jawa, creamy dan legit. Ini anak kecil juga mau ya, kasih kaget. Jam, jangan kemana-mana. Jam, balik. Metu. Metu jam. Nah, minta nih jam kok. Balik badan. Jaman jam kok saya. Itu tadi bener loh, pucuknya mau masuk, sudah di tengah jalan balik keluar lagi. Kasih tahu. Soalnya. Kasih tahu. Sudah keluar keluar, dia tahu. Menurut kakek gimana untuk menentukan pemenangnya di bumi itu gimana? Ambil. Ambil. Terus anu gawe gembok barang. Lah saya usulan mekanismenya didaftar dari semua yang daftar dikasih nomor 1, 2 dan seterusnya. Nanti di menentukannya di mana? Diundi atau siapa? Diundi tapi di live aja. Jadi transparan lah. Oh. Iya. Jadi bikin log gitu lah. Ya. Bikin log tulisan sesuai daftar, urutan daftarnya. Nanti kita nanti kita juga kasih tun, apa namanya? Fotonya atau barangnya lah seperti ini yang akan diundikan. Jadi siapa yang berminat ya, boleh itu. Boleh daftar. Minta pendapatnya dulu, gimana cara menentukan pemenangnya. Ini kalau menurut kakek seperti tadi ya, semua yang kalau yang dulu tuh kayak besok beritahu aja tuh repot aku nyarinya tuh, soalnya pada daftarnya di video ini jadi nenek kakak kesulitan ya nyarinya tuh yang kirimin alamat tuh di komen video yang mana gitu ya. Kalau mungkin kali ini tuh ditentukan daftarnya harus di video ini misalkan gitu ya, ditentukan seperti itu. Jadi belum ditentukan, sekarang ini cuma minta apa pendapatnya dulu, gimana cara menentukan pemenangnya. Nah menurut kakek tadi dikasih tulisan semua yang daftar ikut giveaway, persyaratannya daftar komen di video nanti yang ditentukan khusus untuk di video itu ya. Kemudian semua yang daftar dibikin lot atau tulisan kayak arisan gitu loh ya. Nah, kemudian diundi, undinya live gitu loh. Jadi transparan, enggak diedit maksudnya itu. Seperti itu. Menurut jenengan gimana? Monggo kasih masukannya ke kakek sama nenek ya. Insya Allah nanti kalau sudah di apa? Sudah ditemukan jawabannya, gimana menentukan pemenangnya? Insya Allah nanti di tunjukin alat masaknya yang dibuat untuk giveaway, sekaligus nanti ditentukan di situ aja yang daftar untuk ikut giveaway di video yang itu aja. Oke, gitu. Monggo mulai kasih masukan di video ini ya.
Lho. Bapak kok cepat minta. Bapak nambah kan? Wes. Apa itu apa ya, Pak? Apa yang kok itu apa? Jual. Nah, pisang moro sepo. Atau gedang ijo. Gedang nasi ini masak ari. Betul. Masak tradisional zaman mbah-mbah mungkin. Nah, untuk daging dimasak. Ini kalau kelapanya disangrai sendiri itu dikasih bumbu sendiri ya. Jadi bumbunya dua, bumbu daging, bumbu kelapa sangrai. Kalau jadikan satu ini mirip ekonomis, jadi bumbunya satu aja sudah terasa semua bumbu. Tapi kalau mau kelapanya lebih krimi lagi, boleh bisa minta sendiri. Kelapanya mungkin boleh minta sendiri. Kelapanya terus tipsnya, apa sama nenek? Karena sudah pada tua, naik. Yang kedua, daging sapi pilih yang nomor satu ya, yang bagus, jadi nggak ada lemak-lemaknya. Yang ketiga, kalau makan daging, nggak sekaligus 500 gram dihabiskan sekali ya, Kak ya. Kemudian, jaraknya itu jauh, habis makan daging, besoknya lagi, udah. Selanjutnya, nenek sama kakek itu tipsnya tiap hari itu bikin jus ya, jus buah dan sayur. Banyak, insya Allah banyak manfaatnya ya, seperti apa itu jus pear, jus apel, jus tomat, jus wortel, kemudian apa blimbing, seledri. Tiap hari itu insya Allah nggak telat ya bikinnya. Jadi insya Allah misalkan kalau makan daging itu misal langsung dinetralisir turun lagi, soalnya blimbing menurunkan tensi, kemudian pear itu menurunkan kolesterol, seledri menurunkan tensi dan sebagainya, juga mengandung antioksidan. Jadi jaga-jaga karena sudah tua pengen makan enak di siasati ya. Yang alami saja. Alhamdulillah. Habis. Kulit pisang. Pisangnya dua.
Oke, gitu ya. Makan siangnya nenek sama kakek siang ini. Sama tadi minta tolong pada jenengan semua kalau kasih masukan mengenai YouTube-nya nenek ya. Tolong komentar di bawah video ini ya. Oke, makasih sangat yang sudah nonton nenek dan kakek di channel nenek Jojo, channel Desa Kesakeso, opo nenek opo. Mohon maaf jika ada kesalahan sikap atau kesalahan kata, kami hanya manusia biasa. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.